Oh, hari baru lagi. Apa? Ya ampun, aku telat. Gak ada waktu. Cepat, ganti pakaian. Jangan buang waktu. Buruan. Harusnya sudah buka. Hei, jangan main-main. Nah, gitu. Sekarang yang paling penting. Oh, aku lupa sarung tangannya. Ini dia. Sekarang baru beneran siap. Masuk. Hohoho, selamat. Bercanda. Hai, saya tadi lagi terbang dan melihat studio ini. Saya ingin logo saya ini di sini. Bisa membuatnya? Tentu, mudah. Ini nggak bakal lama kok. Cuma, hah? Kenapa nih? Kok nggak bisa? Kulitnya nggak bisa ditembus. Benar-benar aneh. Ayo, dikit aja. Waduh, malah rusak. Kok bisa? Gimana sih? Tadinya saya mau menghabiskan uang ini, tapi... Tunggu, jangan pergi. Apa? Lihatlah aku, lihatlah aku. Lihat dalam mata. Akhirnya, sekarang kita pakai matamu. Nah, ayo, ayo dong, lihat di sini. Ampun, jangan gitu dong. Ya, aku nggak mengharapkan kerusakan sih, tapi oke, kita buat pelan-pelan. Ya, titiknya sudah ketemu. Jadilah anak baik dan buat ibu tato bangga. Sempurna, tatonya sudah jadi. Bangun. Jadi gimana, suka nggak? Hah? Tapi ini, apa? Bagus kan? Saya maunya ini, tapi kok malah jadinya jelek gini? Oh, dia benar-benar marah. Aku nggak punya pilihan lain. Lihatlah ke dalam mataku. Mata. Sekarang serahkan uangnya. Uang. Makasih. Dadah. Dah. Gitu dong. Hey, dia merusak semuanya. Terserahlah. Hai, cantik. Halo. Ada yang bisa dibantu? Senang akhirnya bisa sampai di sini. Oh, hai, manis. Ya, saya mau wajah cantik ini ditato. Di sini aja deh, bagus. Sip. Kalau gitu, ayo mulai. Rasanya seperti tusukan kecil. Ya ampun, saya takut jarum. Nggak jadi aja deh. Jangan pergi dulu. Saya punya ide. Kamu pasti suka. Ini beneran aman dan nggak sakit. Lihat, tinggal tempel di sini, terus kita buat berkilau. Ini salah satu ide tato favorit saya. Coba kita lihat. Wow, keren banget. Saya udah lama pingin ini. Makasih banyak. Oh, ada apa ini? Gempa bumi? Kayaknya bukan. Lebih mungkin. Tapi ngapain dia di sini? Hai putri, aku sudah mencarimu kemana-mana. Senang deh bisa menemukanmu. Oh iya, gak ada gunanya tanpa ini. Tuan putriku, maukah kamu menikahiku? Hah? Tapi aku harus gimana? Terserah kamu. Oh, ayolah. Hai guys, jawab di komentar di bawah ini ya. Aku harus gimana? Bilangnya atau tidak? Tolong bantu aku. Jadi iya. Makasih guys. Ya Mario, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Makasih, dah. Tunggu, uangnya. Astaga, mereka pergi. Ini atau ini ya, hah? Ya ampun, apaan tuh? Hai, tolong, saya ingin pika-pika ini di sini. Bikin yang cerah dan berwarna, seperti gaya Pikachu. Oh, gak masalah. Cuma perlu waktu sebentar. Yuk mulai. Oh, astaga, ampun. Kenapa? Kok gak bisa? Au, sakit. Ups, maaf. Ini gila sih, tapi oke. Kayaknya saya tahu harus gimana. Lihatlah. Wow, apa itu? Ini mesin tato baru. Namanya Dalang. Tenang, ini aman kok. Wow, keren banget. Aha, ambil itu. Bagus, sekarang kita mulai. Kamu jago juga. Ya, kelihatan nyata. Keren banget, persis yang saya mau. Ini uangnya. Ya, lumayan menantang. Oh, jangan lagi. Tolong, lepasin. Aku mohon. Makasih. Dah. Dah, kawan. Hah, apaan tuh tadi? Suara apa itu? Ada orang. Astaga. Halo, ada yang bisa dibantu? Untukku, nggak ada. Teman kecilku ini yang mau buat tato. Ting, kamu mau inisial namamu kan? Oh, oke. Ayo kita mulai. Hei, jangan gerak-gerak dong. Ayolah. Nyebelin banget. Astaga, saya kasih waktu 10 menit. Apa? Tunggu. Astaga, gawat nih. Jadi kamu mau main-main? Sini kamu. Tunggu, diam di situ. Berhenti. Fiyah, dia cepet banget. Aku harus mencari cara. Pasti ada cara untuk menangkapnya. Sini, teman kecilku. Kena. Hei, diam. Tenang ya. Aku nggak punya pilihan lain.
Oke, kamu dibekukan aja deh. Nah, gitu. Akhirnya bisa kerja dengan tenang. Aku harus hati-hati banget. Jangan sampai dia marah. Bagus, gimana? Suka nggak? Ting, sayang, mana tunjukkan padaku? Aku suka, makasih. Oke, makasih, saya sudah berusaha. Dan tip ekstra lezat, makasih. Enak banget. Tadi tuh susah banget, jadi aku pantas dapetin ini. Aku harus beli. Permisi. Hah? Siapa yang ngomong? Di sini, aku di sini. Hey, aku mau tato unicorn lucu ini, bisa? Iya, tapi rasanya kamu belum cukup umur. Hah? Tapi umurku 350 tahun, lihat. Oke, tetap nggak boleh. Kamu masih di bawah umur, sayang. Maaf. Tapi ini nggak adil. Terserah. Oh, nak, jangan nangis dong. Halo. Saya mau tato gambar ini. Di sini. Oh, oke. Nggak masalah. Coba ya. Hey, apa aku mengenalmu? Ya, unicorn ini dan tinggi badanmu. Coba lepas ini. Hah? Tapi? Sudah saya bilang tadi. Sana, keluar dari sini. Oke, nanti kamu pasti menyesal. Hah? Dasar lebay. Oke, terserah. Saatnya menutup studio. Besok kita kerja lagi. Sekarang kita lihat hasil hari ini. Ya, hari ini produktif sekali. Dapat uang banyak. Woohoo! Wow, aku jadi dokter sekarang. Hah? Ada darurat. Aku harus menyelamatkan mereka. Buka mulut, ini adalah air terjun permen. Wow, enak banget. Selanjutnya apa? Pastinya sesuatu yang sangat manis. Bingo! Permen tongkat favoritku. Dadah, Gigi Putih. Sampai jumpa lagi. Hey! Gigiku, permen konyol. Harus ke dok. Ini benar-benar sakit, dok. Sakit gigiku parah nih. Oh tidak, ada apa? Gigiku terlalu banyak makan permen. Suhunya gak kebaca. Jangan khawatir, dokter akan segera datang. Anda bukan dokternya? Tunggu dulu, ini bukan rumah sakit biasa. Apa itu di sana? Ini tuh rumah sakit vampir ya? Jangan sakiti aku! Gigitanku nggak sakit kok, sirip. Kamu mermaid ya? Kamu nggak boleh ada di sini. Maksudmu apa? Kamu ada di rumah sakit vampir. Khusus buat vampir, manusia, dan kelelawar. Sekarang bisa buat mermaid. Biar kulihat dulu. Semua bisa kuperbaiki. Tahan ya. Dikit lagi. Waktunya disayat. Buka agak lebih lebar. Gigimu keras kepala. Gimana? Dokter bikinin aku taring? Apa? Aku bilang kan lagi sakit gigi. Iya, aku dengar kok. Semoga talinya cukup panjang deh. Biar ku ikat dulu. Ini akan selesai dalam waktu singkat. Trik ini pasti berhasil. Tidak, jangan lakukan ini. Oke, satu. Dokter. Pasti sakit ya? Udah selesai ngobatin pasiennya? Belum sih. Kamu nggak apa-apa? Berhasil, nggak sih. Sekarang kamu istirahat dulu ya, oke? Makasih, dok. Akhirnya bisa makan. Halo, sandwich kalkun. Bau aneh apa itu? Menarik. Ya, nambah lagi ah. Bawang putihnya kurang banyak nih. Untung aku bawa sendiri. Kamu yakin mau makan itu? Jijik banget. Tapi laba-laba enak sih. Apa? Laba-laba? Hei! Oh tidak! Maaf, maaf. Ini adalah akhir dari hidupku. Semuanya sudah berakhir. Biar aku bantuin. Oh tidak! Hei, hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Leherku! Tenang, ada solusinya. Pas nih sama gayamu. Udah mendingan? Terima kasih, dok. Ekormu kok gini sih? Biar ku benerin. Maaf ya. Bentar, biar ku cek dulu.
Jangan khawatir, bisa dibenerin. Ini akan menjaga semua tetap pada tempatnya. Jangan gerak ya. Bakalan berhasil nggak nih? Masih sakit nggak? Pakai ini aja. Ini dia. Aneh, kemana dia? Maaf, aku takut disuntik. Baiklah, kalau begitu, tatap mata saya. Oke. Ini aku lagi ngelihat. Sekarang berbaring dan rileks. Iya, benar. Dan tidur. Bagus. Di mana aku? Aku ketiduran ya. Aku punya kaki. Iya, kamu punya kaki. Semuanya udah lebih baik. Tolong. Mimpi yang aneh. Apa yang terjadi? Oke, udah lebih baik nih. Bagus, terima kasih. Tunggu, ada sesuatu yang aneh nih. Dokter, aku butuh bantuan. Ada apa? Di sini. Biar aku lihat. Maaf, agak dingin ya. Tapi biar aku bisa lihat isi perutmu. Oke, biar dicek dulu ya. Agak aneh nih. Lihat semua bayi mermaid ini. Apa itu? Kamu hamil. Tidak, aku gak mungkin hamil. Ups, sorry. Karya seni terbaruku. Siniin alatnya. Hei, biarkan aku keluar dari sini, ayo. Cuma sembelit doang. Maaf ya dok, aku harus ke kamar mandi. Iya, sana Gi. Dia butuh sesuatu. Itu nyamuk ya? Aku tahu persis apa yang diinginkannya. Yang ini masih segar. Halo? Siapa mau camilan? Kok malah jadi gini sih? Berhenti mengejarku! Halo? Apa yang terjadi? Sakit nih! Lihat deh! Aku nggak mau jadi nyamuk! Keluar dari sini! Dan jangan kembali! Akhirnya! Udah pergi! Kamu baik-baik aja? Kamu lagi ngapain? Tolongin aku, dokter! Digigit nyamuk ya? Sini aku obatin. Udah? Wah, wow, terima kasih. Dingin ya. Tapi udah mendingan. Ini ada sedikit camilan buat ngangetin badan. Makan, Gi. Makanan apa nih? Menjijikkan. Sebentar. Harus pakai saus spesial. Saus khas vampir. Menambah sensasi rasa. Oke, ini dia. Baunya luar biasa. Ya udah, cobain aja deh. Kok berlendir ya? Cheers. Makan. Rasanya menarik. Gimana? Kamu kenapa? Gak tahu nih. Aku merasa gak enak badan. Apa yang terjadi? Makanannya tampak baik-baik aja. Dan sausnya udah kedaluwarsa. Sekarang harus gimana nih? Tunggu. Aku tahu. Aku harus mengeluarkan racunnya. Apa? Aku ketiduran ya? Dokter? Dokter lagi ngapain? Bentar ya. Nah, gede banget. Aku lebih suka darah. Terima kasih dokter, aku harus pergi. Tidak secepat itu. Kamu harus bayar dulu. Bayar? Aku nggak punya uang. Bentar, kulihat dulu. Hei, lihat. Apa ini? Cangkang. Lunas ya, terima kasih. Enak aja. Kamu harus bayar. Aku gak punya duit. Bayar pakai darah aja ya. Oke? Gak punya uang. Oke, pakai darah. Syukurlah. Darah mermaid segera siap. Kelihatan enak kan? Ya, terusin. Udah ngiler nih. Ya, darah kualitas terbaik nih. Jelas bukan jus tomat. Dan nih, ambil. Asik, cobain ah. Enak kan? Entahlah, rasanya agak aneh. Ini darahmu? Iya, benar. Awas kalau bohong. Kamu bohong ya? Tomat? Bukan kok. Kok bisa ada tomat sih? Ini bukan masalah besar. Aku bisa jadi vegan. Kenapa enggak? Semoga harimu menyenangkan. Sempurna. Siapa itu?
cewekku. Aku diputusin. Gimana aku bisa melanjutkan hidup? Ada apa lagi? Biar kulihat. Sejauh ini semuanya oke kok. Tapi hati yang patah harus dibenerin. Bedah dulu. Astaga, parah banget. Ceweknya tega banget sih. Kok ada ini sih? Oke, bertahanlah. Patah seperti dugaanku. Kayaknya ada hati cadangan di sekitar sini. Bukan. Hei, ini dia. Ukuran yang tepat dan masih berfungsi. Spesimen yang sempurna. Masuklah. Oke, bangun. Hatiku gimana? Semua akan baik-baik saja, sayang. Senyum dulu dong. Ngeliatin apa sih? Dokter terlihat berbeda. Aku mencintaimu, dokter. Tunggu, hampir dapat nih. Kamu suka sama aku? Itu cuma efek ganti hati kok. Berhenti, aku jatuh cinta padamu. Pelan-pelan dong. Pasti cewek-cewek bakal jatuh cinta padaku. Aku kan Raja Putri Duyung. Wow, itu dia. Wow, hai cewek. Hai, Timmy. Aku mau lewat. Hei, tampan. Please deh, cupu. Kalungku. Ya ampun. Astaga. Ampun. Lihat tuh. Astaga, mereka melihat ekorku. Kamu sama kayak aku. Apa maksudmu? Pergi kamu, Putri Duyung, cupu. Hei, cangkang siapa ini? Oh, kenapa nih? Di mana aku? Ada apa nih? Peti kecantikan. Kita lihat ya, dia bisa apa? Mungkin untuk korek kuping. Solusi jerawat. Jadi itu gunanya. Astaga, kok tahu-tahu ada gunung berapi? Harus dipencet nih. Ayo, jijai, ayo dong. Bagus. Tunggu, cangkang apaan nih? Ikan kecil terjebak dalam jerawat jumbo. Tenang, sayang. Aku selamatin kamu. Akhirnya. Kalau dipikir-pikir lagi, lumayan lah. Oh, masih ada jerawat. Apaan tuh tadi? Kamu punya apa, cangkang kecantikan? Oh, wow. Kita coba ini ke jerawat. Warna patch ini pas sama tema lautan. Bentar lagi, kita tahu ini bisa atau enggak. Rasanya agak aneh. Oh, cekit-cekit banget. Wah, aku masih jelek. Kulitku kering banget. Aku tahu. Peti buat aku takjub. Ada apa lagi nih? Gadget kecantikan. Oh, mantap. Yuk, bikin lebih bagus lagi pakai lulur laut Karibia. Taruh di gadget. Lihat tuh, warnanya cantik. Wow, tapi aku perlu busa nih. Harusnya cusuk. Beberapa tetes aja. Terus siap-siaplah untuk... Siapa itu? Oh, ini aku. Aku nggak perlu kamu lagi. Gosokkan dengan lembut ke kulit. Kotoran kayak lepas dari kulitku. Selesai. Bersih banget, tapi rasanya kencang. Kering dan gak rata banget. Kenapa cewek harus ngalamin ini sih? Kita butuh bantuan nih. Aku datang, Don. Apa yang bisa kubantu? Si kecil, bantu aku memulihkan kulitku. Oke deh, tiduran saja biar aku beresin. Agak berlendir, tapi bagus sekali untuk kulit. 30 menit kemudian. Selesai. Terima kasih atas kerja kerasmu, si kecil. Sama-sama, Non. Dadah. Sip. Bener juga. Ini akan membuat kulitku lebih kenyal. Betul. Ayo mulai. Rileks banget. Tambah tangan lagi dong. Yes. Cobain deh spa wajah ini, guys. Kenyal kayak pantat bayi. Astaga, aku punya mata panda. Aku kelihatan tua. Kenapa peti? Oke, aku buka. Aku nggak yakin sih, tapi kita coba. Nggak ada apa-apa.
mungkin. Akhirnya terbuka juga. Oke. Oh, ini kesini kayaknya. Benar, satu lagi untuk mata satunya. Terus yang ini mungkin kesini. Bagus, kita baca sambil nunggu. Ah, menarik. Pangkas dikit ya. Ah, selfie. Ups. Sekarang kita copot. Gak sabar deh lihat hasilnya. Tada! Oh, mantap. Oh, apa itu? Ya ampun, aku jadi kayak setan. Peti, ini yang kubutuhkan. Tahan ya. Ah, astaga naga. Kenapa aku buluan banget? Ada lagi. Tolong aku, Triton. Oh, Tuhanku. Kapan ini berakhir? Akhirnya bisa bebas dari rambut setan. Yuh. Oh, Timmy, pangeranku. Kita akan segera bersama, sayang. Cintaku padamu sedalam lautan. Masih kurang nih. Aku perlu make up cantik untuk memikatnya. Untung mama udah ngajarin cara kamuflase untuk melarikan diri dari orang jahat. Tambah warna lembut yang menyerupai makhluk laut. Tepuk-tepuk lembut ke kulit. Gitu. Wah, bagus. Tampilan bersisik ini cantik banget. Oh, aku punya ide. Kita perlu sesuatu yang beda. Tekstur dan pola yang beda untuk warna yang beda. Di sini biru, terus pink. Untuk semua teman karangku. Wow, suka deh. Hei, awas! Mungkin kamu mau minum? Siapa itu? Oh, kamu. Boleh, aku mau minum. Silakan. Makasih. Oh. Bentar deh. Kayaknya ini kiat hebat. Semoga bibirku jadi semerah delima. Sesuai harapanku. Ganggang. Gak nyangka aku sejijik ini. Ini yang kuperlukan. Oh, ini rada serem sih. Hati-hati. Wow, gak nyangka bakal begini. Mutiara putih kecil. Pas banget untuk aksesori. Oh, mutiara kecil, bunga kecil. Hujani aku dengan keindahanmu. Beberapa mantra memang ajaib. Wow, wow. Tunggu. Tanganku? Jangan bilang ini beneran. Aku harus bertindak. Peti, tolong. Bagus, kamu selalu tahu apa yang kubutuhkan. Oke, kita coba yang ini dulu. Siapa yang gak butuh spa tangan yang bikin rileks? Selesai. Bersih dan segar. Demi Tuhan, kita belum selesai. Semoga ini berhasil. Kita lihat nanti. Sarung tangan. Menarik. Seperti kompres dingin untuk tangan. Ini dia hasilnya. Wow, bahkan lebih baik dari harapanku. Hah? Apaan nih? Ada manusia jahat mau menangkapku lagi. Gak percaya deh. Tunggu, kita pakai mantra yang lain. Kapas yang lembut. Boom. Aha. Wow, atasan yang bagus. Oh, aku perlu ciri khas dari laut. Iya. Yang jelas harus pakai kerang. Wow, bangga deh sama diriku. Please deh. Ini apa-apaan sih? Ngeri banget. Semoga ini bisa beresin. Oh, beresin pakai kemoceng. Sekali sapu, langsung hilang. Mantap. Oh, glitter. Gimana kalau hujani aku dengan glitter? Dikit lagi. Oh yes, glitter gak pernah salah. Sentuhan terakhir. Oh, aku siap sekarang. Makasih, Peti. Wow. Jadi mana nih ratuku?
Cangkang? Kayaknya ada suara apa di dalam sini? Wow, dia gerak! Hai! Apa? Huh? Rachel? Hey, Timmy! Wow, kamu beda banget! Oh iya? Aku lagi mencari ratu, jadi... kamu mau? Iya! Bagus! Hey, enggak! Safi yang terkeren! Cuma dia, Ratu Putri Duyung di seluruh lautan! Airnya biru seperti di lautan. Oke, nyemplung dulu Suatu hari nanti biar ku tangkap anak nakal yang bikin kotor pinggiran kolam. Kerjaanku banyak banget, nggak kelar-kelar. Oh ya udahlah. Oh ya ampun, aku harus ke dokter. Tolongin aku dong. Iya, siapa kamu? Bukan vampir. Ini tuh rumah sakit vampir. Lihat tuh. Vampir, manusia, kelelawar. Bahkan Putri Duyung. Oke. Jangan gerak ya. Yang terjadi. Harus dibenerin nih pegangan ya. Harus bisa menggigit dengan baik. Bersiaplah. Dan udah. Akhirnya selesai. Tarik. Seriusan nih. Oh, tenang. Bisa dibenerin pakai ini. Dilakukan dengan cara tradisional, oke? Tarik nafas dan hitung sampai 10. Biar rileks. Siap? Ini dia. Firasatku buruk nih. Ya ampun, salah cabut gigi tuh. Perutku sakit. Biar ku cek dulu. Tolong peralatan ultrasoundnya. Ini dia, dok. Terima kasih. Agak geli dikit ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu harus tetap tenang ya. Mari kita lihat. Wow, bayinya ada 6. Bayi? Jadi artinya? Selamat, kamu hamil. Apa? Ternyata kamu bohong ya? Cuma ngeprank kok. Siniin, biar aku cek sendiri. Halo? Hei, aku ingin keluar dari sini. Hah? Oh tidak, aku harus ke toilet. Makasih. Makan yuk. Bau apa ini? Baunya dari mana sih? Oh Tuhan. Bawang putih. Tidak. Bawang putih. Ada apaan sih? Menjauhlah dariku. Leherku. Tolong aku. Tentu saja. Putihlah yang indah. Apa? Tega banget sih. Sempurna untuk aksesoris. Oh iya. Yeah. Penyangga leher yang cantik buatmu nih. Bisa minta... apa yang terjadi? Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku mau berbaring. Terima kasih. Udah mendingan nih. Ekorku sakit. Oke. Jelas banget ini sih. Harus diperban. Kamu akan baik-baik aja. Oke. Udah nih. Ouch. Hey, itu sakit. Maaf. Ini akan bikin kamu tetap tenang. Gimana dia? Tolong jangan. Aku takut sama jarum. Oke, kalau gitu. Tidurlah yang nyenyak. Kamu ngapain? Astaga naga, apa yang terjadi? Selesai. Untung cuma mimpi. Ini di sini, dan itu di sana. Dan selesai. Serangga. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jangan khawatir, udah jadi tugasku. Aku mau kembali ke lautan sekarang. Astaga. Kenapa dia tega banget? Semuanya berputar-putar. Aku gak bisa napas. Kenapa dia? Dia masih hidup. Enggak ya? Hatinya hancur. Harus cepat. Ada hati yang harus diperbaiki. Siapkan alatnya. Memperbaiki hati yang patah adalah keahlianku. Ini agak rumit. Enggak bisa.
Oke, mari coba yang satu ini. Mungkin butuh jarum suntik yang lebih besar, satu bidikan tepat sasaran. Yes! Kemarilah hati yang patah. Ah, udah patah jadi dua. Nggak bisa diselamatin. Langsung ganti aja deh. Yang mana yang pas buat Putri Duyung? Ini terlihat cantik. Hati yang baru masuklah. Tadam! Aku tadi mimpi ya? Jangan hubungi dia lagi. Dia udah move on. Bye! Gitu baru benar. Kamu pahlawanku. Ya. Makasih banyak. Kamu memperbaiki hatiku yang hancur. Sama-sama. Kamu kenapa? Kejadian lagi. Dia butuh air. Kembali beraksi. Kacamata pengaman. Tambah lagi untuk perlindungan maksimal. Jangan lupa tabir surya. Olesin yang banyak. Biar kulitku nggak gosong. Dan payung. Yuk berangkat. Ayo dong, mataharinya terlalu menyengat buatku. Oke, ini tempatnya. Terserahlah. Ayo, ayo, terus. Hampir sampai. Iya. Bangun, Putri Duyung. Hei, Putri Duyung. Kok dia nggak bangun? Kamu nggak apa-apa? Oh, tidak. Kamu menyelamatkanku lagi. Syukurlah. Sini, ikut aku. Aku basah. Seru, kan? Iya. Kamu iseng banget sih. Jadi cantik gini, pasti mau kan? La la la. Hei, jangan gangguin aku, nyesel kamu nanti. Hei, apa itu? Rachel mau konser. Wow, andai aku bisa cium dia. Oh, emang harus gitu ya? Aku suka kamu. Kenapa nggak nonton aku aja? Hah? Serius? Tapi ini khusus untuk Putri Duyung. Aku akan cari cara. Lewat sini. Selamat datang di kamarku. Oh, hai Timmy. Gak usah deh. Oke, ayo. Nah, maaf banget ya. Tapi aku punya rencana keren. Sekarang saatnya. Rock and roll, sayang. Situasinya aman gak ya? Wow. Benar-benar berhasil. Merchandise Rachel kayak meledak di sini. Ini mantap. Mantap. Oke deh. Kita... kok bau banget sih? Ada yang lupa buang sampah? Makan malam hampir siap, Timmy. Wah, segar. Timmy? Baunya dari sini. Oh, makasih. Ma, makasih, Ma. Ikanku. Sisik ini pas banget. Bukannya itu dari ikan. Coba tampangku kayak gini. Oke, jadiin. Suka hasilnya nggak? Nggak juga sih. Kapan terakhir kamu ke dokter gigi? Emang parah. Nggak bagus juga sih. Ya udah, ekornya gimana? Ekor? Aku cuma punya kaki yang bau. Tapi tunggu dulu. Terdengar kayak ekor baru. Lagunya keren, bro. Makasih banget. Oh, maafin ya. Tapi aku ada kerjaan. Aku lumayan jago loh. Ini baru yang beneran. Ayo mulai. Lihat ya, aku beraksi. Tambahin aja sisiknya. Nah, gitu dong. Habis ini sirip. Lumayan juga nih. Kayak ekor Putri Duyung sungguhan. Yuk, coba pakai. Gak perlu ini lagi. Jadi gimana? Udah kayak Putri Duyung? Astaga! Wah, malu banget deh. Semua bisa diperbaiki dengan slow tip. Cuma perlu banyak aja. Kan kayak pakai ikat pinggang aja. Tahu udah cukupnya gimana ya? Selesai. Ekor yang sempurna. Ya, aku sudah siap. Ayo deh. Pelan-pelan. Apa? Harus diposting nih. Lucu banget. Silakan masuk. Terima kasih. Lanjut. Tunggu dulu. Maksudnya itu sirip. Gak bisa. Pergi. Kok gitu? Aku harus masuk. Cepetan dong, Wai. Ini gimana? Sudah kuduga. Nggak adil banget.
Tapi gimana? Oh, kamu! Ini rumahku! Hei, harus ditutupi. Parah banget tadi. Aku gak bakal pernah ketemu gadis impianku. Beneran sakit. Tolong aku. Kasian. Aku bantuin deh. Apa? Ini untukku? Apa nih? Rachel mau bantuin? Oke. Misi ketemu Rachel jalan lagi. Tapi gak dengan kulit jelek ini. Lepasin sisik palsunya. Siapa cowok ganteng ini? Jerawat konyol. Pencet aja. Puas banget. Aku perlu pelembab lagi. Ini dia maksudku. Rasanya mantap. Segar banget. Tapi kok gatal banget ya? Gak ngerti deh. Tunggu dulu. Untuk anjing. Maaf, pakai ini aja. Mengandung ekstra rumput laut. Makasih. Mudah-mudahan berhasil. Rumput laut memang bagus. Istirahatin mata dulu bentar. Mantap deh. Lihat ini, Rachel. Semuanya untukmu. Wow, aku merasa spesial. Lepasin dulu dong maskernya. Kulitku udah bersih sekarang. Ya udah, bagus tuh. Aku suka. Syukur deh. Kenapa nih? Ups. Jauh-jauh sana. Gara-gara napasku apa ya? Ini kok tahu-tahu ada di sini? Maaf. Kayaknya sekarang giliran ngurusin gigi ya. Parah banget giginya. Oh, masa sih? Nih, bilang makasih nanti. Wow, makasih loh. Yuk dikunyah. Oh iya, semuanya aja. Wow, rasanya min banget. Tapi rahangku mulai pegel. Apa gigiku udah putihan? Cuma satu cara untuk tahu. Kita lihat ya. Jadi gede banget. Wow, lihat deh ini. Beres. Sekarang kita lihat. Ini bulu kenapa sih? Aku bisa bantuin. Serius? Hei, ini untukku. Gokil banget. Pencukur listrik. Pas yang kubutuhkan. Selamat tinggal, Alice. Sekarang beralih ke kumis. Pelan. Sehalus kulit bayi. Mantap. Ya, hampir sempurna. Ada ekor kuda di bawah sana. Gak lagi. Kamu buruan banget sih. Wow, lihat nih udah kinclong. Sekarang gimana, Rachel? Ada itu tuh, tahu kan? Bukan rambutku. Ambil nih. Berat banget. Apa sih isinya? Luar biasa nih. Warna-warnanya cakep banget. Ada glitter juga. Wow, ini hari keberuntunganku. Oke, yuk kita mulai. Close to you, I wanna be close to you. So I can feel your presence, rest my head inside your hand. Close to you, so you can hear my heart. Gak bakal bisa menangkapku. Rasain. Tunggu, musik apa ini? Boleh juga. Tunggu dulu. Kita ke kantor polisi. Ayo. Kamu suka gak? Tunggu, aku gak bisa lihat wajahmu. Mana kacamataku? Oke lah, tapi ada yang kurang. Sini. Wow. Ini jelek banget sih. Nah, ini jauh lebih bagus. Lihat nih, Timmy. Wow, aku bisa lihat. Suka deh. Yeay, sekarang kamu perlu ekor. Nih, coba. Apa? Percaya aja. Oke, makasih deh.
Apa ini? Kok gak habis-habis? Wah, ekor untukku luar biasa. Pas juga. Tapi bajunya gimana? Lepas aja. Nah, gini. Hey, kasih aku aja. Wow, aku jatuh cinta. Aku datang, Rachel. Pasti sekarang aku boleh masuk. Kan aku putri duyung sekarang. Ya, luar biasa. Hai semuanya. Wow, cantiknya. Ini konser terbaik. Apa aku ketinggalan? Aku di sini, Rachel. Hah? Siapa itu? Hai. Seneng banget aku bisa ketemu kamu. Dia cinta sejati Rachel. Nggak boleh. Apa? Aku kenapa nih? Aku harus pergi. Rachel? Ya, kok canggung ya? Oke deh. Makan malam adalah favoritku. Sosis darah lezat. Pola makanku harus seimbang loh. Siapa itu? Dokter tolong aku, kepalaku sakit. Manusia ini baru makan malam. Sini. Diam di sini. Tutup mulut. Kamu makan malam favoritku yang baru. Ini si pesta. Apa yang terjadi? Sumpah deh, biasanya nggak gini. Manusia lenyap tapi bajunya utuh. Aneh banget. Dadah orang aneh. Halo dokter, bisa bantu aku? Makhluk apa lagi? Gak bisa makan malam dengan tenang? Ikan cewek? Gigiku. Kesini non. Aduh, sakit banget. Coba aku periksa giginya. Sakit banget, tolong sembuhin dok. Coba tenang. Kayaknya aku tahu apa masalahnya. Aku ambil alatku dulu. Perangkat mesinku. Oke, bersiap. Tolong jangan sakiti aku. Tapi ini taring ya? Keren kan? Tidak. Kenapa? Aku jadi jelek. Kok tega sih giniin aku? Jangan khawatir. Jauhkan itu dari aku. Kenapa? Aku perlu ini untuk motong benang tuh. Trik untuk cabut gigi gingsul. Buka mulutmu. Oke, tetap diam. Sakit nggak? Tenang, semua akan baik-baik saja. Aku kok nggak yakin ya? Udah hampir selesai. Oke, siap. Astaga, gigiku hilang dua. Waduh, nggak sengaja. Sandwich ini lebih enak kalau pakai mayones bawang putih. Iya, aku suka bawang putih. Mantap. Ayo sini kulahap. Bau apa itu? Bawang putih? Bau dari neraka? Bisa pakai ini. Enak banget. Waduh, dokter, perutku. Perutmu? Oke, ayo kita periksa. Agak dingin. Saatnya untuk keajaiban ultrasound. Kita lihat di layar. Ada bayi ikan di sini. Apakah aku hamil? Kayaknya sih. Duh. Apa? Berikan padaku. Aku akan periksa sendiri. Gak mungkin hamil. Coba lihat. Mana pintu keluarnya? Jorok, ih. Syukurlah aku gak hamil. Sekarang aku harus ke toilet. Santai aja. Bosen banget. Ada yang menarik gak di sini? Coba lihat. Nanas? Enggak. Donat? Enggak. Uang? Masuk sini. Ayolah, Tas. Beri aku sesuatu. Mutiara, sahabat terbaik Putri Duyung. Kerang Raja juga. Sambungkan. Halo. Oh ya. Hey, gadis ikan. Ya. Apa? Leherku sakit. Aku tahu harus apa. Kamu akan baik-baik aja. Tapi aku kelihatan jelek banget. Tidak. Jangan nangis. Tunggu, itu akan berhasil. Mutiara kecil bagus untuk dekorasi. Si imut yang cantik. Beri keindahan laut agar harimu jadi cerah. Kamu suka? Wow, cantik banget. Syukurlah kamu suka. Nah, aku bisa lanjutin makan malamku. Aduh, leherku. Jangan khawatir, aku tolongin. Harga diriku lebih terluka daripada leherku. Kamu gagah deh. Makasih. Tolong. Apalagi nih? Tampak rumit. Tulang patah. Jangan khawatir, Sai. Gak ada yang gak bisa diperbaiki dengan plester besar. Ekormu akan seperti baru dalam sekejap. Aduh. Astaga, gak tahan dengar jeritan. Harus dihentikan. Ini membawa ketenangan yang kubutuhkan dalam bekerja.
Sedikit aja, kemana dia? Ikan cewek, di mana kau? Sembunyi di bawah tempat tidur ya? Ya, tempat tidur memanggilmu kembali, sis. Enggak, tolong jangan. Jangan kabur dari tempat tidurmu, Somnia Tenebris. Semoga malam membuaimu. Dok, diapai? Tidur siang yang nyaman, ya. Saya memberi sedikit perubahan pada ekormu. Ini adalah mimpi buruk. Lepaskan ini dari ekorku. Sungguh tak disangka. Akhir yang mengejutkan. Haus nih. Gak ada darah. Ngeri banget deh. Aku harus menggigit. Hei dokter. Kenapa lagi? Aku mau mengucapkan selamat tinggal. Ya, ada perpisahan manis. Akan kusiapkan souvenir. Tagihannya. Udah semuanya. Saatnya titik klimaks. Inilah tagihanmu. Astaga naga, $150,000. Dokter udah gila, gak punya uang segitu. Nih lihat, cuma ada sampah laut dalam tasku. Speser pun gak ada. Tunggu sebentar, ide brilian. Aku setuju. Aku tahu kamu pasti suka. Tabung darah putri duyung lebih berharga daripada uang. Ini bayarannya. Tagihanmu udah lunas. Darah makhluk laut. Ini sangat berharga. Segar banget. Ini rahasia kecil kita. Oh sayangku. Apa? Putus? Ini gak mungkin. Jantungku. Aduh. Ditikam 1000 pisau. Aku gak bisa hidup lagi. Hah? Kenapa? Hatiku patah jadi dua dokter. Duh gawat nih. Harus kusembuhkan. Tenang, kita buat kau tak sadar lagi. Maksud dokter? Hah? Kanan, kiri, kanan, kiri. Hebat, bro. Kita akan sambung hati yang patah. Gawat, garisnya datar. Harus segera bertindak. Ayo. Isinya kacau nih. Kerang ngeri. Pompa cairan keluar. Patah hati, gak bisa disembuhin. Kita butuh yang baru. Hati pink segar udah siap. Buang yang lama masuk warna pink. Jantung hatimu di-upgrade. Aku bangga sama diriku. Dia hidup lagi. Menakjubkan. Hey, bangun, bangun, bangun. Aku masih hidup. Kau menyelamatkanku. Ah, biasa aja. Oh, pahlawanku. Tunggu, Nona. Aku bukan vampir sinetron. Dadah. Jadi canggung. Waktunya minum jus darah. Nyamuk. Hei, pergi kau. Nyamuk terkutuk, aku mau menikmati jusku. Tidak. Monster ini menguji kesabaranku. Serangganya belin. Dia bawa teman. Pala petaka nyamuk di kamarku. Nyamuknya udah pergi belum? Bagus. Kembali ke minumanku. Tunggu apa? Astaga. Guys, aku cuma bercanda. Dadah. Pergi kau. Hus, 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 jangan rebut punya aku. Mereka kemana, aku gak bisa lihat mereka. Ini nyamuk, ini jus kamu. Mat minum. Dadah. Makasih Tuhan. Tunggu, jus darahku kenapa bisa begini? Jus darah berhargaku udah ludes. Oh tidak. Secerca harapan. Setiap tetes berarti. Ini masalah hidup dan mati. Gak ada darah yang terbuang sia-sia. Masih belum cukup. Mayday, mayday. Mayday. Hai dokter. Oh, tidak. Darah, aku butuh darah. Lucu Triton, dia sekarat. Dokter, bangun. Ini, ambil darahku. Asyik, ramuan mujarab. Aku bisa rasakan kekuatannya. Wow. Suka dengan penampilan baruku? Dia malaikat vampir dari lautan dalam. Cintailah aku, malaikat. Aku akan sangat mencintaimu. Mau jadi kekasihku? Tentu dong. Wow, lihat gadis cantik itu. Ya ampun, permisi. Hey, aku lewat dulu. Wow, minumanku. Oh, sakit. Memar dikit gak apalah. Lihat dia. Oh, wajahnya. Ini dia. Oke. Ya ampun, aku datang. Wow. Aduh, parah nih. Astaga. Oke, sebentar. Gigiku patah. Aku gak suka vampir palsu yang cupu. Pecundang. Pecundang?
Saatnya makeover. Hari yang melelahkan. Lihat gigiku. Hey, majalah apa ini? Dunia Vampir. Wow, lihat badan pria itu. Bisa nggak ya? Aku mau kayak dia. Aku tahu. Saatnya membalikkan keadaan. Oh yeah. Wow. Hah? Mataku gini amat sih? Oh tidak, jerawatku. Ya ampun. Harus gimana nih? Benar-benar merusak pemandangan. Pakai apa ya? Pulpen. Tinggal ngeluarin tintanya. Semoga nggak sakit. Dapat. Ini dia. Beneran berhasil. Yang terakhir. Banyak banget. Upsi. Kacau nih. Lihat fotonya. Oh tidak, kakekku. Sini ku bersihin. Maaf ya, kek. Sekarang mari kita singkirkan semua ini. Ini dia. Wow, wajahku jadi kinclong. Tapi rambutku masih cupu. Enggak banget nih. Pakai gel rambut kali ya. Ayolah. Enggak bisa keluar. Payah nih. Enggak bisa. Saatnya cobain cara paling ekstrim. 1, 2, 3. Wah. Tunggu, kok kejadian lagi sih? Ini bahkan lebih buruk. Oh ya ampun, maafkan aku kek. Tapi aku butuh gelnya. Ini dia. Terima kasih kek. Nah, sampai di mana tadi? Oh ya, rambutku. Sedikit kilauan akan sangat berguna. Dan hitam adalah warna favoritku. Kayaknya cukup. Untunglah aku selalu sedia stick ini. Lihat hasil karyaku. Gelnya tebel juga. Dan gak lama lagi rambutku bakal cetar nih. Nah, ini dia. Pakai tangan aja deh. Keren. Oh yeah, jadi oke kan? Cakep juga. Wow, aku udah tampak seksi. Kacamatanya enggak banget nih. Ini dia. Sekarang penampilanku udah oke. Tapi kok enggak kelihatan apa-apa ya? Lensa kontakku di mana ya? Dapat nih. Ini dia. Wow, semuanya jadi lebih jelas sekarang. Aku bisa melihat. Ada yang nyangkut nih. Harus disingkirin. Pakai benang gigi ini aja deh. Kayaknya karena habis makan salad bayam. Wow, gede juga. Menjijikkan. Ada apa lagi nih? Kok bisa gini sih? Tunggu sebentar. Ada sesuatu nih. Aku gak ingat pernah makan ini. Tunggu bentar. Ternyata jariku. Bukan. Ini tuh sarapanku. Lezatnya. Makannya udahan dulu. Hei, lampunya kenapa nih? Silau abis. Aduh, apa yang terjadi sih? Apa itu? Wow, kayak berlian. Bagus juga. Bakalan berguna nih. Dikit lagi. Nah, lihatlah gigi yang berkilauan ini. Bagus. Tapi bajunya kurang cocok nih. Semuanya sama aja. Sebaiknya aku shopping dulu deh. Apa dia? Sudahlah. Warna-warnanya boleh juga. Tapi aku mau yang stylish. Yang mana ya? Gimana dengan yang satu ini? $100! Kalau yang ini? Terlalu mahal. Aku punya duit nggak ya?
Entahlah, cuma sampah. Oh, aku gak punya uang. Aku tahu harus ngapain. Hey. Oh, hai. Aku mau beli yang ini. Oke, totalnya 155. Yakin segitu? Wow, uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Gampang juga. Wah, wow. Beneran pas banget di badanku, bahkan sepatunya. Sekarang aku udah siap. Halo, cewek-cewek. Oh, wow, dia cute abis. Astaga. Hai. Huh? Oh, wow. Tapi tetap aja, kamu harus buktiin bahwa kamu seorang vampir. Apaan nih? Semacam tantangannya. Nggak yakin bisa ngelakuin semuanya. Apa? Okay. Mau apa sih? Yang pertama, lihat. Coba hipnotis aku. Kamu bakal nyium aku. Ya, lihat mataku. Aku ingin menciummu. Ya, itu dia. Apa? Oh. Apa yang terjadi? Sebuah ciuman. Apa? Hah? Kok kamu pakai lipstik sih? Ini bekas ciumanmu, tahu? Terserahlah, lanjut ke yang berikutnya. Oke, ayo. Aku akan mengikutimu kemanapun. Oke, ruangan ini bolehlah. Tapi astaga, kamu lihat kekacauan ini? Ya, beresin, Ge. Oke. Yang cepet ya. Oke. Mulai dari mana nih? Mari kita lihat. Di sana. Hey, Rachel. Apa kabar? Hai, apa kabar? Aku baik-baik aja. Biasalah, hari Selasa emang gini. Kursi udah, yang ini udah. Tutupnya, oke? Okay. Nggak bisa berhenti nih. Rachel, aku udah selesai. Wow, tidak kursinya. Apa yang terjadi? Wow. Iya, benar. Aku setuju. Oh, tidak. Wow. Aku pergi dulu ya. Dadah. Tini, apa yang terjadi? Ups, salahku. Aku tahu kamu pasti gagal. Tadi udah aku beresin. Beneran, please. Percaya dong. Aku nggak percaya. Tolong, mohon. Ya udah, lanjut ke langkah berikutnya. Oke deh. Lihat barbel ini. Ini adalah tantangan berikutnya. Kekuatan. Cobain, Gi. Oke. Ini sih gampang. Pemanasan dulu. Dan angkat. Lihat, aku kuat kan? Sangat mengesankan. Astaga, aku kehilangan kendali. Terus angkat di atas, di sana. Tunggu, barbel ini dari perak ya? Panas banget. Bahaya nih. Kamu buang-buang waktuku aja. Rachel, tunggu. Tantangan berikutnya adalah penglihatan. Coba temukan ini. Oke, siapa takut? Bakalan susah nih. Dia nggak akan nyari ke sini. Sempurna. Waktunya dimulai. Waktu terus berjalan. Lepaskan benda ini. Oke. Jika aku adalah mainan, di mana aku berada? Mari kita lihat. Sakit. Ada apaan sih? Maaf. Darah? Ayo, Timmy, tunjukkan sisi vampirmu. Ada apa di sini? Kayaknya ada darah yang sangat segar. Sakit nih. Jangan khawatir. Biar ku bantu. Aku punya perban kecil yang lucu. Udah, mendingan kan? Dia ngapain? Makasih. Sama-sama. Dadah. Oke, balik fokus lagi. Waktunya udah habis. Oh tidak. Aku pergi dulu. Rachel, berhenti. Tolong, aku mau coba lagi. Kasih kesempatan lagi dong. Tirainya. Aku ada ide. Kamu mau kemana? Udah siap? Apa? Tidak. Biarlah cahaya masuk. Bahaya nih. Aku berkilauan seperti berlian. Iya. Wow, lihat dia. Wow. Lihat, aku emang vampir sungguhan. Kok kamu nggak berkilauan? Biar ku jelasin. Kamu bukan vampir.
Kita harus lakuin sesuatu. Ambil gigi palsunya. Apa ku bilang? Dia pembohong. Kenapa harus gini sih? Rachel, tunggu. Malu-maluin. Rachel, itu dia. Rachel, kenapa kamu nangis? Aku bukan vampir sungguhan. Kalau kamu mau, aku bisa bantuin. Tapi gimana? Sini kutunjukin. Taringku siap. Oke. Kamu siap? Ternyata gak sakit. Mulai bereaksi. Iya. Sekarang aku jadi vampir. Makasih. Yuk ikut aku. Oh, seriusan nih. Aku bakal ngikutin kamu, Timmy. Tunggu. Aku harus benerin riasanku dulu. Dia cute banget. Wow, lihat. Kontes vampir. Aku akan jadi vampir terbaik. $100. Mahal banget sih. Oh, ada lowongan pengasuh. Biar ku lihat. Aku punya ide. Aku akan kerja jadi pengasuh. Gak ada gunanya. Gak lagi-lagi pakai kostum ini. Itu sisa uang terakhir. Pengasuhnya belin. Waktunya joget. Don't say I'm worried about it. Tom, kamu gak apa-apa? I ain't worried about it. Oh no, no. Tell to tell. I am worried about it right now. Apa? Aku tahu lagu ini. Karma dari Taylor Swift. Kamu ngapain sih? Berantakan seperti ini. Kamu ini kenapa sih? Apa? Kakak mau dengar lagunya juga? Aduh, keras banget telingaku. Gak tahan lagi. Apa? Apa yang kakak lakuin? Yang harus dilakuin lah. Aku laporin mama. Oh, dengar aku. Lihat mataku. Dengerin pengasuhmu. Aku gak punya radio. Sekarang kamu jadi kucing. Aku kucing. Meong. Hampir aja. Lupa. Apa yang terjadi? Kakak pengasuh bikin aku kesal. Cermin-cermin di dinding. Ini gak akan berhasil. Kakak. Tom. Aku mau ke taman. Ke taman? Cek dulu cuacanya ya. Sangat terang. Cuaca yang pas. Matahari itu bahaya. Kita harus jaga-jaga. Apa? Kamu pakai ini. Apa? Kakak bercanda ya? Dan juga topimu. Apa? Enggak, topi favoritku. Semua orang pasti ngetawain aku. Tenang aja, aku juga pakai baju yang sama. Ayo. Aku udah gak mau pergi lagi. Kamu merasa aman kan? Bajunya bagus. Musuh terbesarku. Ayo main ayunan. Mana pelindungku? Pura-pura sendirian aja. Apa? Harus ada yang dorong. Kakak. Aku di sini. Mungkin bisa pakai ini. Sedikit lagi. Iya. Asik kan? Coba lagi.
Boleh lah. Pengasuhku gak normal nih. Harus kubongkar rahasianya. Aku punya bukti. Wah, tertangkap basah. Apa? Dia kemana? Kok bisa begitu? Gak masuk akal. Siapa dia? Aku gak bisa menjangkau. Itulah makanya aku perlu pengasuh. Oke, Kak Rachel. Apa yang kamu sembunyikan? Kamu super cepat. Juga bisa menyetop waktu. Mikir. Apalagi dia bisa menghipnotis. Dan dia juga super kuat. Banyak super powernya. Dia dingin. Kulitnya terlihat dan bisa melayang. Gak ada yang masuk akal. Aku bisa scan semua. Yeah. Piu 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 piu. Ayo detektif Tom, kamu bisa. Aku sudah selesai. Kenapa aku jalannya begini? Mari kita ungkap siapa kamu. Ayo. Apa? Komputer bodoh. Rasakan nih. Waspada vampir. Tidak. Aku dalam bahaya. Ini harus sembunyiin. Aduh. Bawang putih. Laksanakan. Waktunya balas dendam. Dan kita tunggu. Sembunyi. Menarik. Apalah lagi sih? Hai kakak. Apa? Jus tomat. Aku tahu kakak suka. Aku tahu siapa kakak. Masa sih? Kakak super cepat. Kulit kakak seperti es. Kamu ngoceh apaan sih? Cium. Udah aku duga. Mengakulah vampir. Oke, tolong aku. Ayo bicara. Iya, aku emang vampir. Kamu mau apa di rumahku? Aku butuh uang untuk mengunjungi keluargaku. Keluarga apaan? Aku juga punya keluarga. Lihat, ini mamaku. Wah, beneran? Aku kangen banget sama dia. Kamu gak kangen mamamu? Apa? Enggak. Mama? Iya. Tolong, jangan kasih tahu mamamu. Baiklah. Kalau kakak ajarin aku, kalian super. Sip. I was asking myself where I'm going. Wasn't sure if I could find my way. See me wearing a crown, watch me glowing. Look at me now, I made my day. I deserve the applause, yeah girl, just because I'm the king of the world, it took me so long. Yeah, I found the key. I'm the cool guy you heard, I want you to belong. Only to me, I show what I can be. Gatal banget. Aku harus mandi ya. Sini kasih aku.
Oh, gigitan vampir ya? Yeay! Hah, sudah terasa nih. Wow! Kamu cuma perlu krim gigitan nyamuk. Oh, apa? Wah, oke. Okay. Sedikit aja di sini. Aku udah dibayar. Wow! Aku bisa bertemu keluargaku lagi. Aku gimana dong tanpa kakak? Apa? Kamu pasti bisa kok. Kakak punya kado untukmu. Wow, tapi kok kosong? Karena isinya ada di sini. Wow. Aku harus pergi. Aku akan merindukanmu, Kak Rachel. Semua ninggalin aku. Kamu di mana? Oh, Top, kamu gak apa-apa? Iya. Enggak. Rachel kakak pengasuh terbaik. Tapi dia pergi. Oh, sayang. Aku sayang Mama. Oh. Ya, ini dari kantor. Maafin Mama, sayang. Sakit. Oh, tapi ada seseorang untukmu, Sabi. Siapa kamu? Aku pengasuh barumu. Oh, nanti kakak bikinin camilan ya. Kakak, pengasuh baru? Yuk kita kerjain. Tommy, aku punya minuman favoritmu. Tolong, aku gak sanggup lagi. Stop dong kerjain neninya. Mestinya neni baru deh. Apa? Neni baru? Kami siap menyambutnya. Ini rumah kami. Neni Cerdik. Terima kasih sudah menerima pekerjaan ini. Aku ingin membantu. Ini anak saya yang manis, dong. Saya harus kerja. Nanti kita ngobrol lagi. Aku tahu harus gimana. Ini dia. Balon air raksasa yang kubutuhkan. Bantu aku, balon hijau. Tom, lihat. Wow, apa? Wow. Aku tahu ini mirip si hijau di film Ghostbusters. Megal-megal seperti badut gandut. Yeah. Squishy bisa nenangin dia. Wow, ini selalu membantu. Harus Tom, ganti neni baru lagi. Hah? Oh, mau main sama ini? Apa ini? Aku penghancur boneka Squishy. Dia beraksi lagi. Hanya untuk yang kuat saja. Semuanya. Kepalanya bisa terbentur. Cepat. Tidak! Aduh! Slam dunk! Nyaris copot jantung ini. Dia akan tidur lama. Aku tahu harus apa. Sudah kusiapkan alatnya. Jam alarm beroda. Lihat deh siapa yang menang. Aku cinta kamu, Zendaya. Mana? Apa? Diam, kamu. Sini, kembali kamu ke sini. Dasar kamu alarm bodoh. Akan kutangkap. Neni harusnya beberes rumah. Oh, hai. Oh, Tom pasti sudah bangun. Oh, selamat pagi, Tom. Hah? Ini punya Neni. Nyebelin. Gitu amat sih. Waktunya bangun. Aku benci Neni. Stop. Rapikan dulu rambutmu ya. Neni, aku mau permen. Oh, gitu.
Kamu gak boleh makan permen selamanya. Tapi Neni. Tom, sisir dulu rambutmu ya. Gak mau. Tom, lihat ini deh. Apa? Gak bisa gerak. Yang penting permen loli. Langkah selanjutnya. Coba aku. Gak bisa pakai ini. Pengepang rambut ini pasti bisa. Ya. Tom, tenang ya. Oke, kita mulai. Seperti ini, biarkan alatnya bekerja. Berhasil. Puas banget lihatnya. Bisa nih begini sepanjang hari. Sempurna. Suka nggak, Tom? Panggil aku Dede Tom. Lihat ini. Seperti papa. Kita temenan? Gak mau. Ya udah sana, kita lihat aja nanti. Sehat selamanya. Andai aku sempat baca buku. Bosan banget. Aku ada ide. Nani, lihat ini. Apa? Stop. Cepat beraksi dengan kertas ini. Kertas? Harus kulakukan. Tidak. Gak boleh. Kurang cepat. Jangan coba-coba. Kertasnya gak cukup. Nani, lihat yang kamu lakukan. Kenapa? Warnanya cocok sama matanya. Nani lucu, aku gak mau ngecat lagi. Anak yang lucu. Aduh, cilaka deh kita. Wow. Kamu batuk ya? Enggak. Kamu harus istirahat. Ini switchmu. Awas kamu Mario. Sirup batuk. Waktunya minum obat. Suka banget dispenser mainan mini. Tekan tuasnya ke bawah dan lihat hasilnya. Mau. Baunya gak enak. Gimmy, aku butuh bantuan. Permen asam toilet? Apa ini? Gimana kalau dicoba aja? Lihat deh, gula, rempah, dan semua yang enak. Dia pasti suka. Gak usah ragu, kasih yang banyak. Gula, sumber keceriaan. Ingin berbagai rasa ada. Rasanya seperti surga. Tom, ini untukmu. Tom, kamu suka obat? Obat? Kamu bohong. Akan kubuat kamu pergi. Apa sih spesialnya kamu? Susah banget bikin kamu pergi. Mikir, Tommy, pikirkan. Kita lihat korban terdahulu. Semuanya baik sih. Tapi baik aja gak cukup. Dia sangat pintar. Aku harus bikin rencana. Aku coba aja. Lengkap dalam urutan abjad. Bukan ini yang kubutuhkan. Aku perlu yang lebih kuat. Oh iya, aku tahu. Buku Jail Trick legendaris. Perlu buku ini untuk membantuku. Wow, astaga. Yeah, ini rencana paling hebat. Saatnya membalas Neni. Kok jalanku begitu sih?
Mari buat prank kecil. Dia gak akan tahu jebakannya. Hey. Duh, muka aku kering banget. Ini bisa bantu. Warnanya unik. Saatnya bersantai. Harus nonton pertunjukan di kursi depan. Yeah. Baunya aneh. Waktunya dibasuh. Masih nempel. Apa aku berubah jadi Cion? Gak nyangka kamu ketipu prankku. Thomas, apa yang kamu lakuin? Anak ini. Dia pikir bisa ngerjain aku. Selamat tidur, Tommy. Nani, aku takut. Ada monster di bawah tempat tidur. Nggak ada kok, tapi akan aku cek. Berantakan banget. Tenang aja. Cuma mainanmu, Tom. Makasih. Tapi hati-hati, banyak yang aneh di rumah ini. Aku mau nonton TV. Mat bobo, Tom. Selamat menikmati. Dasar bocah. Apa yang terjadi? Nanny, tolong aku. Nanny. Aku tahu. Ya elah, bocah. Udah selesai. Tom, bolehlah pranknya. Ayo sekarang tidur. Tidur yang nyenyak ya. Apa? Kenapa jalanku gini sih? Biar tahu rasa dia. Make up mama. Saatnya Nanny pergi. Sempurna. Gak ribet, gak berhasil. Ini zona bebas, Nanny. Aku siap. Mama. Ya, tunggu sebentar. Anakku menelpon. Hai, Tom. Tolong aku. Nanny kayak monster. Mama tahu kalian pasti akur. Senang dengarnya. Ma, aku serius. Tolong aku, Ma. Iya, Bu Steve. Saya sudah bilang. Tom itu anaknya baik. Oke, Bu Steve. Kamu baik sampai nanti. Kamu suka prank ya, Tom? Gitu deh. Gitu deh? Kita akan seru-seruan. Sip. Oke, sih. Saya senang. Kerjamu bagus sekali dengan Tom. Dia manis banget. Iya. Mama mau jus? Oh, Tom. Terima kasih banyak. Tom, ini mamamu. Maaf, maaf, Bu. Ambil punyaku saja. Makasih, Casey. Siap-siap, Tom. Tos dulu. Yeay, apa-apaan ini? Cuma prank, Ma. Cuma prank? Mama paham. Mama baju, Ma. Enggak, cukup. Kalian aja.